Iya, pasar malam. Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, balik lagi Pocket City 2, kita lanjutin Kuntul City. Ya pak, ini kita kembali di Kuntul City. Ini ada sinematiknya ternyata ini game. Jadi ini kita jalan-jalan di kota Kuntul City yang kemarin kita mainin. Lucu juga ya ada giniannya nih pak ya. Nggak kepikiran saya ada kayak gini, udah kayak City Skyline juga. Jadi lucu sih menurut saya. Ya udah, kita lanjutin dulu. Ini kota kita zoom. Udah penuh, lumayan penuh. Kayaknya sekarang bakal saya nambahin kota-kota, nambah area di pinggir-pinggirannya deh. Sama satu lagi nih, penasaran sama apa namanya pendapatan ya. Pendapatan kita itu kan 6.000 nih. Ini kita full nih income tax-nya. Kalau kita utak-atik dikit bisa nggak ya properti kita naikin dikit 5%, 5% gitu misalnya. Nah, ini sampai jadi berapa? 7.000. Berarti bagusnya kalau income kita turunin dikit, udah gitu ini kita naikin dikit, coba ya. Maaf pak ya, itu anak saya lagi batuk, kedengaran nggak? 8, 8. Nah, 6.000 udah paling efisien. Berarti ini pani income kita fullin. Sementara ini kita taruh di 5% dulu. Ini 5%, 7.800. Nah, lumayan tuh. Udah, sekarang kita ini dulu deh. Kita ruang yang kosong kita isi dulu. Kita lihat juga deh yang lain deh. Sementara kita lihat traffic. Traffic macet di 4 titik ini ya, 5. Nah, kalau kayak gitu kita coba tambahin ini aja dulu deh, traffic light. Bagian sini confirm. Oh, bisa multi, coba-coba ya. Jadi kita bisa langsung beberapa kali. Kita multi. Sini, sini. Nah, ini enak nih. Lagi di mana tadi ya? Di mana tadi ya? Coba hop ini dulu. Sampai lupa tadi yang traffic yang rame itu ada di sini ya. Sini. Masih ini deh. Oh, udah. Nah, udah gitu ternyata ini saya juga baru tahu nih, baru sadar ada bus depo. Kayaknya kita juga buat ngurangin ini kita taruh sini deh. Deponya. Confirm. Udah. Kita lihat di grafik komersialnya perlu kita taruh dulu deh sini deh, komersial salah pak, build ini komersial, taruh dulu dikit itu. Ayo, cukup gak nih listriknya, kurang. Tambah power plant buat daerah sini deh. Confirm. Dah. Sementara itu lihat ininya udah mulai naik, industrinya gara-gara komersialnya makin banyak kayak udah seimbang sih. Start kita research. Kita lihat ini nih, saya penasaran sama small income business earn an additional 10 per day for its commercial zone. Kayaknya oke sih nih. Kita tambahin dulu aja nih ya. Sip, sama nanti satu lagi nih kayak ini, saya kita juga perlu nih to reduce cost zone upgrade 50%. Udah kita beli dulu aja deh. Bye. Terus kita lumayan tuh dapat wood sama dapat metal. Sekalian kita jual barang juga deh. Greetings. Kita jual ini aja nih. Wood max 10.000 lumayan. Oke. Dapat 10.000 uang kita. Sekarang kita bikin jalurnya dulu nih. Di sini nih kita mau bikin perumahan ya. Nah, jadi di situ ada komersialnya, di sini ada tempat jual ikan. Itu udah, kita tambahin lagi apa perlu? Kita tambahin. Kita dulu masih 26.000 uang kita nih, Pak. Repair dulu deh. Udah repair.
kita dikit lagi 1000. Nah, dapat milestone. Oke. Dapat duit gak nih? Yes, 24.000, lumayan. Quest kita apa lagi sih? Finish Red Shadow. Hah? Red Share Driver. Raccoon, find and open loot crate in the city. Kita ada lagi gak sih? Nah, ini nih. Greetings. Questnya finish house party. Yay. Oke, coba kita cari in house party. Gimana caranya? Visit style komersial. Ini ada style nih. Oh, bisa kita rapihin ya. Lucu juga nih. Coba ya, ini nggak bisa. Style. Widih, bisa kita iniin, Pak. Ganti-ganti tuh, jadi mirip-mirip ya. Lucu juga nih, gini ya. Stylenya juga sama. Tuh, lucu nih, Pak. Style rumah juga bisa nih. Tuh. Style rumah. Kegedean ini. Berarti ini kalau yang ini bisa kita ganti kayak gimana nih? Oh, ada yang begitunya. Lucu. Kita ganti dulu ya. Bisa ada themes-nya ternyata, Pak. Lumayan nih, lucu-lucu juga deh. Style-nya ganti dulu. Nah. Sementara gitu daerah perkotaan. Crime, ada crime in the city, Pak. Aduh, nah ini nih harus kita cari-cari nih. Mana crime-nya nih? Ini sampah, Pak. Aduh, sampah ya. Sampah. Oh, sampah itu. Aduh, udah penuh. Field. Aduh, kita tambah lagi dong berarti nih. Landfill. Landfill-nya di sini aja nih. Masa dekat tempat air bersih ya? Coba nih kita move dulu aja nih. Kita move dulu aja. Ini aja deh. Confirm. Di sini kita kasih landfill sama sini. Sekarang kita kasih recreation dulu deh di sini deh. Lodge for mine. Nah, ini dia nih, ini nih kayaknya bakal lumayan nih ore mine nih. Gede banget ini. Ore deposit di mana yang paling banyak? Kayaknya itu ya. Coba deh kita taruh satu ya sini ya. Mineral exploration kita taruh sini. Hah. Fire commercial zone. Di mana itu? Ini ribetnya gini nih, Pak. Kita harus lihat satu-satu nih. Ketemu satu. Rusak sampah. Mana lagi nih? Nah ini rakun-rakunnya. Kok di kita mah kucing ya? Kok di sana mah rakun, gaya banget. Oh, banyak banget, Pak, di sini, Pak. Oh gitu caranya. Aduh, masih 45.000 lagi. I'm sad. Kenapa ini, Bapak? Aduh, tutup lagi. Coba ya kita jualan lagi, udah bisa belum? Kan 1.000 dia per hari nih. Max. Nah, bisa. Okay. Done. Udah bisa. Sekarang kita beli ini dulu deh. Mau beli ini. Bye. 50.000. Mahal juga ya. Kita ini dulu berarti ini. Ini kita kita isi pakai industrial dulu sebentar ya, sebagian sini. Buat jalan ke sana. Sebagian sini kita isi juga, confirm. Income-nya udah 10.000, lumayan nih. Sip. Sekarang rumah sama ini kita isi dulu sini. Sama daerah komersial nih. Confirm. Udah.
Sip, mantap. Jadi, aduh, duduk listriknya kurang nih, Pak. Ini kenapa nih? Scatter and vehicle collided. Agree with driver. Ini mana ya? A few inches later. Driver. Udah, dia perlu industrial lagi ya, banyak ya. 4.000. Uang kita kurang. Kita bikin jalan dulu aja, kita bikin buat pertanian. Dua sini nih. Farm. Kita bikin resort farm. Entar dulu, harganya berapa nih? Farm ini 30.000. Nah, ini dulu. Udah, kita startnya. Income-nya 7.000, katanya 10.000 tadi. Industrialnya masih kurang, Pak. Industrialnya masih kurang ya. Ini nanti, ini segede apa sih ini? Yang apa namanya? Yang ore. Segede gitu ya. Kurang lebih ya. Berapa dia? 4x4. Ini kita isi pakai industrial dulu gitu di sini. Ini kayak sayang ya. Di situ ya, bagusnya ya. Tuh, listrik kurang lagi. Listrik kurang ya. Aduh, listrik kurang lagi. Power, power plant. Masa di sini sih? Udahlah. Situ sekarang industrial, saya mau masang di industrialnya penuh komersial. Oke, sekarang kita lihat ini dulu aja deh. Fire. Oh, belum bikin. Aduh, belum bikin ini ya. Belum bikin firefighter di sini ya. Service. Fire department. Sini deh. Fire department. Light rail. Apa itu? Produce tram and reduce nearby traffic. Build at least to stop. Aduh, uang kita nih, Pak. Cashnya. Survive turn ada finish a house party. Gimana caranya ya? House party event. Gimana caranya bikin house party nih? Event. Oh, ini dia. Ya, 26.000. Ini aja dulu deh. Kita taruh di sini. Oke deh, boleh. Iya, pasar malam. Macet-macet tuh jalan ke blok. Habis itu kita pengen lagi nih ya. Industrial sih yang dapetin duit ini 9.000 udah lumayan. Recreation, population change, employee, traffic efficiency masih kurang ya. Udah kita bikin ini ya, padahal ya bus stop gitu ya, daerah situ ya. Dapat 17.000, lumayan. Early, oh gitu. Oke, 27.000 ini. Saya mau beli, 60.000 lagi. Ini kayaknya harus ini deh, harus mulai ya, coba event lagi. Seperti 26.000, cost 50 wood. Nah, farmer market juga aja ya. Select. Oh, event-event gini nih lumayan nih, Pak. Buat nambah-nambah duit juga nih sebenarnya. Cuman timingnya harus pas. Farmer saya lupa nih, kemalaman deh kayaknya nih. Ini udah farmer market, tambahin uangnya. Terus saya tuh pengen beli area buat bikin industrial, Pak. Industrial kita apa di sini aja, kita bikin industrial ya, kurang lebih. Too late. Oh, 9 PM. Farmer tuh jam 9 PM. Near pollution. 10.000 lumayan. Ini ngapain di sini? Apa saja nih? Dah, kita kasih natur aja dulu deh. Oke. Itu.
Ah. Fire. Di mana? 36.000 ya uang kita ya, ya Pak. Kita tambahin dulu aja, kita jualan lagi. Jualan. Jadi dapat duitnya bisa gini nih, Pak. Event sama jualan Greetings. resource kita. Ini 17.000. Kita jualan nih dulu deh. Okay. 1.000. Cuman sehari cuman bisa 1.000 nih. Apa kita bikin ini lagi ya, harusnya ya dok lagi nanti sebelasannya deh, jadi kita bisa sehari bisa lebih banyak. 49.000, terus kita bikin lagi nih apa namanya, ini mau ini udah kita kasih natur juga. Nah sip. Coba-coba roadnya tuh ada yang light rail ya, kita bisa upgrade ke sini. Coba ya, ini salah, ini traffic, kita bikin traffic dari sini. Coba ya, kita bikin light rail gitu di sini bisa gak? Oh nggak bisa, ini nggak bisa jembatan. Light rail, coba ya kita bikinnya gini deh. Hop, kita bikin motor set. Set. 4.000 ya. Confirm. Building. Research point. Nah, habis itu di sininya apa traffic light rail stop. Kita taruh di sini, terus di mana lagi? Ini taruh lagi di sini, taruh lagi di sini. Confirm, mudah-mudahan biar nggak macet gitu, Pak. Kita cek statusnya udah 10.000, happiness sudah 83%. Dah, mungkin buat episode kali ini nggak gitu banyak, gini dulu sekalian saya ngumpulin uangnya, Pak. Soalnya udah bisa house nih, kita event yang ini dulu nih, Pak. House party ya nggak bisa. Mayor must own a house. Oh gitu tuh, berarti kayak gini nih, buy home nih buat saya ya. Oke deh kalau gitu, Pak. Segini dulu aja buat episode ketiganya Pocket City. Lumayan nih gamenya, bikin penasaran, banyak yang bisa diutak-atik. Ternyata nggak cuman bikin bangun kota aja, Pak, gitu. Jadi sekalian saya closing, saya kasih lihat ininya nih, camnya cinematic asik ya, Pak. Mungkin segitu aja buat episode Kuntul City kali ini, kita jumpa di episode selanjutnya. Bye, assalamualaikum.